If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Baju. Mana ya cowok-cowok ya? Ini cowok. You burn ini. Kok ada temper sih? Boleh dicoba enggak? Boleh lah. Kan mau beli harus dicoba. Sini yang. Yang. Itu yang. Apa tuh, guys? Ini sebenarnya cari buat Zio apa cari buat Anda? Halo guys, balik lagi di channel Johnny Vlog. Aku belum make up guys, aku habis facial. Sebelum ini tadi aku facial. Dan aku capek nunggu. Iya, dan aku mau. Minumnya mana? Mau apa namanya? Mau. Jadi sekarang kita lagi ada di pusat perbelanjaan guys, karena kita mau beliin kado buat Jio, karena sebentar lagi Jio ulang tahun. Jadi setelah aku selang sebentar tuh Jio ulang tahun guys. Ya tanggal berapa ya coba tebak? Itu. Nah, kita mau cari-cari dulu kira-kira cocoknya apa. Dulu kita setahun kita ngerayain itu ya. Kita udah nge-vlog juga tuh yang satu tahun apa? One more time. Bukan. Yuk apa? Yuk. The apa? First. Apa? First time. Enggak yang ditulisan kamu tuh lo dekor tuh lo. Kamu bilang hour. Nah, is turning one. Oh, kan one itu lo. Sekarang is turning two. Nah, besok Jio 2 tahun. Banyak kasih Jio udah mau 2 tahun. Cepet banget ya. Ya udah kita mau langsung aja ke dalam. Ini juga udah mau sore banget, takutnya nanti gelap juga. Ikutin terus kira-kira hadiah apa yang cocok buat Jio. Ya pokoknya kita lihat aja lah di sana. Ya kita sambil muter-muter juga. Muter-muter guys. Ini aku lupa nggak bawa kaca. Oke, yuk kita langsung cus aja. Guys, kita udah ada di tempat mainan. Sebenarnya kita bimbang sih kalau beliin Jio mainan karena dia punya mainan tapi yang dimainin tuh alat-alat dapur guys, alat-alat makan kayak gitu. Tapi sering. Nah ini loh yang kemana aku liat ini guys, yang gambar-gambar tuh loh. Oh itu. Terus tadi geser, dihapus. Oh ini kayak mainan kita waktu zaman iya. Dulu ya? Buat gambar-gambar, jadi dia nggak nyoret-nyoret macem-macem. Nggak pakai pensil beneran iya, dulu. Belajar gitu. Belajar nulis kan. Pengen sih aku belinya tapi nggak tahu. Ini namanya referensi dulu. Gampang, terus ini ada drum juga. Oh iya, aku sebenarnya pengen banget dia ada drum gitu loh. Nah ini drum tuh mana drumnya? Enggak deng, ini suling. Oh ini alat-alat musik. Ini yang di tak 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 tak. Ini drum. Tapi cuma tuk 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 gitu doang. Ada drum yang ada senarnya, ada hi-hatnya itu susah. Wow. Takutnya dia yang belum nyampe. Tau gak yang aku bilang? Yang suaranya kan? Suaranya sama yang gede kayak drum beneran segini, itu kan? Iya seginilah. Apa ini tukang-tukangan nih? Ini pakai topi ini. Kali ini udah ada, pokoknya udah banyak lah yang. Iya puzzle-puzzle udah ada. Mengasah otak tuh udah banyak. Nah, dia kalau dibeliin ini pasti mainannya yang versi beneran guys. Yang ini diabaikan. Ini ada apa tempat ya? Duduk, bola-bola main ada. Puzzle. Ini loh. Oh ini. Tapi ini kerdus, ini kerdus ditutup biar nggak dicoret-coret. Oh gitu. Ini nggak bisa dicopot, nggak bisa. Di dalam sini. Ya setidaknya kayak gini ya. Nih. Oh ini yang lebih gede nih. Bukan ini yang warna apa ya? Oh iya. Tapi enggak sih, sama sih sebenarnya. Oh ada ininya, ada apa? Ada kotak. Ada kotak-kotak. Oh ini yang meja-meja nih. Oh ini yang versi meja nih yang. Tapi tetap ya mainan itu tulisannya 3 plus. Iya benar sih, karena kalau masih seumuran Jio itu masih di ini sih dibanting-banting kayak gitu-gitu sih. Oh, iya, yang basket. Iya. Kalau yang ini kayak yang di tempat itu loh yang kayak yang di imunisasinya Jio rumah sakit. Iya. Iya kan? Nah, ini yang gede ya. Enggak lah. Iya, cuman indonya udah hilang ininya. Yang ininya udah hilang, udah kosong. Kalau ini basket.
udahlah, ini mobil rusak, jangan. Soalnya mobil udah banyak, guys. Oh iya, aku baru inget ya. Apa coba? Keren, hah? Apa coba? Apa? Kereta. Iya. Mana? Apa? Jangan dibeli. Oh nggak tahu. Keren banget nih guys, ini mah aku juga suka nih buat pajangan. Tahu nggak mobilnya dia yang kita beli, yang kecil, yang kayak Civic itu yang merah, itu dimasukin dia ke gayung loh. Itu dimasukin dia ke gayung loh. Bayangin. Iya. Makanya. Emang itu beli Java sebenarnya, tapi iya kuat dulu banget yang waktu aku lagi hamil itu kan. Nah itu buat mainan di air-air loh, dimasukin ke gayung loh, gayung mandi loh, bayangin. Astaga. Nih, kombi, wah aku pengen sih. Besok lah kita pajang. Kita kumpulin kayak gini-gini. Ada nggak kereta? Nah makanya itu yang ada relnya gitu loh. Apa di sana ya? Kalau pakaian? Kalau pakaian mah nggak pas ulang tahun juga dibeliin sih. Ini bis. Kayak gini juga sih. Hah? Ini bis tuh ada relnya. Tapi dia pakai baterai gak ya? Aku pengennya tuh yang ada remote gitu ya. Gak ada lah. Hah, ada yang bisa jalan sendiri. Ya mobil kalau kereta kayaknya pakai baterai dia jalan terus, nggak berhenti. Aku udah semua mainan kayaknya aku punya ini. Dari robot sampai kalau kayak gini-gini aku nggak ngerti ya, itu urusan bapak karena anak cowok. Aku dulu mah sama nggak soalnya. Baju mana ya, cowok-cowok ya? Ini cowok. Apa nih guys, ini baju tuh banyak juga baju. Mana ya yang sekitar 2 tahun gitu ya? Itu di depan, itu tuh kecil tuh. Wah kecil banget itu. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Oh, kalau ini udah pasti enggak muat sih. You don't ever wanna set me free. You know I'm a dick. Kalau baju kayak terlalu ini sih. Terlalu biasa. Sudah naik aja yuk. Ya. Kita pindah ke bagian atas. Mau beli apa? Mau beli furniture. Tapi banyak kan di atas, enggak cuma furniture aja, banyak makanan. Ya. Dia kan suka ngemil. Apa nih guys? Tuh di atas ada pasar seger, ada brick shop, elektronik, kosmetik. Enggak ada itu bawah. Nasib. Salah info. Stroller enggak mungkin, guys. Handuk aja, handuk. Dia sekarang jarang pakai stroller soalnya. Udah makin gede. Ini sepeda plus motor gak itu sih? Itu nanti yang pakai emaknya. Aku pakai. Oh iya, Pampers. Nih, tadiin Pampers. Iya. Newborn ini tadiin Pampers sih. Emang apa sih gak boleh? Nah, tuh ada itu tuh. Nah, stroller. Hah? Stroller? Ih, buat stroller. Itu tuh buat. Jangan stroller. Pompa-pompa kan dia suka pompa-pompa. Kan udah ada pompa sepeda, pompa ban. Aku pengen beliin dia ember tadi. Kan dia suka main air. Astaga, ini mah udah ada ember, Pak. Ini sebenarnya cari buat CEO apa cari buat Anda? Enggak, aku sesuai sama karakternya dia. Ya kalau dia mah all semua kali. Sepeda iya, ini iya, itu iya, semua. Coba yang tes yang. Enak gak?
Boleh dicoba nggak? Boleh lah. Kan mau beli harus dicoba. Sini yang enak. Dapat. Udah yuk. Yang. Sini deh yang. Apa? Sini. Yang. Itu yang. Apa tuh guys? Balance pipe. Apa tuh guys? Yang ini apa yang? Lihat dulu mukanya. Enggak. Nih guys. Ini dia. Oh iya nih, simbang-simbang. Seimbang-seimbang. Balance. Bukan seimbang-seimbang, balance bike. Seimbang-seimbang. Ya buat buat menyeimbangkan badan. Iya. Nih, ini bisa ditekuk nih kayaknya. Balance bike. Coba ya. Wah lucu nih guys. Ini bisa di ini deh kayaknya. Bisa nggak pakai ini? Bisa nggak sih? Kalau balance bike kan nggak pakai gini. Oh iya nggak tahu. Bisa nggak ya? Itu bisa tuh di atas ditekuk. Ih, tapi lucu. Tuh. Yang gimana kalau ngasihnya nanti aja yang langsung ya? Aku nggak sabar ngasih ya. Teh beli. Beli langsung dikasih. Sama orangnya, kan nggak enak, nggak seru. Iya sih, tapi enakan sabar. Di rumah. Iya sih. Karena dia nggak tahu kan, tapi kalau udah dia kayak udah tahu yang beli. Nggak bisa dicoba, ini juga ada, tapi ini terlalu. Ini terlalu gede. Nggak, sebenarnya enakan ini kenapa? Karena ini masih bisa buat digenjot. Kalau ini cuman balance bike doang. Ini kayaknya bisa dicopot deh. Jadi bisa jadi sepeda, bisa jadi balance bike. Itu loh, kan aku kasih lihat, sandalnya dinaikin. Oh iya, ini bisa dicopot nih yang tuh. Bisa dinaikin. Kan tadi aku bilang. Iya. Yang aku mau ini. Ini aja bocil. Ini aja ya. Ini lucu banget ya, coba. Ayang. Pegang. Gak sabar tuh ngasih ke ayang. Bisa gak sih dia? Bisa lah. Coba aku naikin ya ininya ya. Gak sabar ngasihnya, astaga. Nanti mungkin dikasih tutorialnya. Enggak, ini gini ya. Belum jadi beli loh. Belum dibayar loh. Lah, emang gini kok. Ya udah. Bisa jadi satu. Kalau balance bike kan rodanya kan harus dua, ini kan tiga. Bisa ditekuk, dijadiin satu. Tapi kok gini sih? Gini. Oh iya, tau. Rodanya dibalik. Enggak, gini. Nah, itu jadi balance bike. Yaudah, yang ini aja. Pokoknya gitu. Pose. Nah, ayang. Gemes banget pasti. Ih. Enak gak sih? Enak. Ya kamu jadi gitu, Wi. Enggak, kan mau di mencoba. Iya, enak. Ini berapa ya? Yaudah, kita minta yang baru aja. Apa? Coba yang baru. Ya iyalah. Yuk. Nih guys, enteng banget ya? Ya iyalah. Ini? Itu aja. Oke. Ini aja, balance bike. Akhirnya dapet. Sepeda, coba pencet yang ini. Bisa di ini. Pencet. Tekan dong. Susah. Dah. Kamu tokok aja deh. Semudah itu. Oke guys. Yes. Kita dapat yang balance bike. Wah ntar geringnya dia jangan sampai tahu nih Jill. Ini benar-benar kita merahasiakan karena dia udah gede kan. Iya udah mati soalnya. Dan sebenarnya aku tuh udah cari rekomendasi di Google. Kira-kira kado yang cocok buat anak usia 2 tahun itu apa? Dan ternyata tuh salah satunya balance bike. Dan di sini tuh ada, yeay. Ada sih sebenarnya di mana-mana. Iya, cuman kan aku kan ya nggak. Kayak enak aja di sini gitu. Kalau nggak nyari kan pasti nggak memperhatikan kan. Yuk, udah ya, kita bawa. Oke, kita lanjut nanti lagi. Capek banget guys, beli ciki. Oke guys, kita udah selesai beli, ada di belakang dan ditunggu ulang tahunnya besok. Kita bakal ngasih, bener-bener sih dia. Oke? Kita bakal nge-vlog ya guys, kita pas ngasih
kita lihat reaksinya Jio, nanti biar dia buka sendiri. Oh berarti pakai kerbis aja ya? Mm-mm. Yaudah guys, makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe. So, thanks for watching, just for fun, smiling and seeing you next video.